tuh punya adik. Sini sayang. Oh punya dedek. Sini duduk sama Om Ben. Oh dedeknya di perut. Dedeknya di perut. Ini udah berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan. Ini foto-fotonya Dava ya? Nah, ini kita lihat Dava waktu Dava lagi main. Banget. Ini main apa sayang? Itu main apa tadi yang pakai mobil tadi? Go-kart. Oh itu sama Om Raffi. Sama Om Raffi. Keren Om Raffi. Keren Om Raffi. Dava ya keren. Dava, kalau Dava yang dandanin bajunya supaya keren-keren gitu ada di Instagram. Siapa sih tuh lihat cakep pakai batik? Batik. Pakai topi, iya. Celana pendek. Siapa sih yang itu bajunya tadi? Endorse atau gimana sih Dava? Kalau yang endorsean itu kan Om Raffi, kalau Dava enggak ya Dava ya. Manggilnya Mama atau Bunda? Mami. Mami, itu siapa yang dandanin maminya atau emang Davanya udah pinter dandan? Kalau Dava mah masih belum ngerti, kebanyakan dari aku. Oh dari mamanya. Nah, iya. Maminya pengennya Dava jadi artis, jadi model atau jadi apa sih Mami? Enggak ada, belum mengarah ke sana. Terserah Davanya nanti kalau emang dia mau ini. Okay. Tapi di foto-fotonya kan Dava kelihatan gayanya tuh, posenya tuh lucu-lucu, keren-keren. Itu dia gaya sendiri atau? Candid. Oke, okay, jadi fotonya diem-diem? Bisa pose enggak, sendiri bukan diem-diem gitu ya? Sih, dia dibiarin main gitu, terus difoto-foto sama dedinya gitu. Oh gitu. Dedinya mana dedinya? Ada dedinya, di depan lagi foto-foto. Oh kalau Akairan. Akairan umurnya berapa sayang? Berapa umur abang? 3,5 umur. 3,5. Akairan malu-malu ya? Iya malu-malu. Pasti gara-gara Om Dede tuh jadi sawan. Ya. Tuh Akairan lihat ganteng banget, lucu bajunya. Avatar bobo ya? Oh ada jaket, ada kaos. Bisa yang biar kelihatan kamera sayang. Nah, maminya boleh sebelah sini mam. Sayang nggak sama ibu? Sayang. Bilang I love you ibu. Oh langsung mau peluk. Ini apa? Ini papa. Oh, teman papanya. Pakein baju warna putih, terus cocoknya pakai celananya warna apa? Kalau bajunya warna ini, putih. Ini kan celananya warna orange. Oh gitu. Agak mencolok gitu kan warnanya. Jadi aku biasanya atasannya aku pilih yang netral warnanya. Oh, jadi bawahnya aja yang terang gitu ya warnanya. Ya, makasih Bunda. Ya, ini ayah nanti mau dandanin kamu. Teman ayahnya ini, teman ayahnya. Oh, itu ada ayahnya lagi. Aduh. Ayo. Ampun ayah. Ini pasti ayahnya. Itu ayahnya siapa? Oh ini yang pakai topi ayahnya Dava. Halo. Ayahnya Akairan sini, ayah Akairan. Oh bapaknya ganteng. Oh bapaknya ganteng sih. Papa sini papa. Tuh ini papa. Ini papanya siapa? Oh papanya Akairan. Tuh. Oh mirip papanya, mirip mamanya ya. Ini kok anak bisa mirip papa sama mamanya ya? Ya iya orang bapak emaknya gimana loh. Sayang gak sama mama sama mama sayang? Iya. Sayang sama ayah gak? Maya? Iya. Iya. Iyalah pakai nanya lu iyalah. Dava sayang sama mama gak? Sama mami? I love you mami coba bilang. Oh ini papanya, ada juga. Kalau ini saya gak sama bapaknya. Udahlah jangan bahas-bahas dulu, aku lagi sebel sama kamu. Itu kado dari siapa masa lalu. Ada di depan rumah, bikin bete aja. Udah gitu kadonya gue suruh balikin aja. Gak mau dibela-belain kadonya. Orang kadonya buat Avatar. Mungkin buat rekan kado buat anaknya. Iya, kalau mau dibalikin. Lu aja segala sesuatu tergantung sudut pandang kita melihat. Oh, udah deh. Coba lihat. Oh, Dava udah pakai bajunya, lihat nih keren di Dava. Iya, Dava udah selesai. Kalau Akairan udah pakai. Punya adik ya. Kardigan. Ini cakep banget. Aduh, pengen cepat-cepat Avatar gede. Yang taruh di itu aja, taruh di mana lagi biar cepat gede bisa. Taruh di beras. Pangkalan ditaruh di minyak. Taruh di beras, kakinya direndam. Direndam di beras mateng Pak ini. Lucu banget. Wah, keren. Lucu banget.
Oh, nah sekarang kita mau tanya sama papa-papanya. Ini tips buat ngedapetin gambar-gambar yang bagus, nunggu dia bengong apa saat dia lagi main gimana? Kebetulan kalau bapaknya nih ngarahin ajak main. Oh, ngajak main. Nah, ibunya yang foto. Oh, ibunya. Oh, bapaknya ngarahin ngajak main. Oh, iya. Gitu. Kalau Dafa, papanya Dafa gimana? Maksudnya sama sih, yang penting biarin aja dia main, kita foto-foto aja gitu aja. Jadi gak ada dipaksa gitu, lebih. Dilepas aja sambil dia, nanti tinggal dipilih yang mana yang bagus gitu. Iya, iya. Tuh tipsnya juga buat yang di rumah jadi tahu. Kalau mau ngambil gambar foto anak. Hebat tuh.